plesiran atau mantau atau gimana mas? Plesiran. Mas kamera apa? Oh, itu lah ya. Halo coy, kali ini admin akan mencoba pergi ke tempat wisata baru yang disebut Ikir Kandang yang terletak di desa Jelagatakan, Kabupaten Pemalang. Itu di samping Gunung Slamet coy. Oke, nanti kita lihat aja langsung ya, ikuti saya, jangan kemana-mana. Oke, jadi ini jalan masuk ya, dari awal menuju ke atas. Datang di Ikir Kandang, di penggal surga di Jelagatakan Pemalang, yang dinamakan konon kan, yang dinamakan negeri di atas awan ini. Jadi kalau masuk mini, masuk di, jangan lupa pakai ya, masker aja. Bisa itu gitu lokasinya tuh. Paling tertinggi di dunia ya, Himalaya juga belum ada apa-apa ini. Pemalang, anjay. Foto nih, foto keluarga. Dan jomblo juga boleh nih. Katakan coy, maaf ya tadi belum sempat ngevlog dari bawah coy, lokasinya itu sebenarnya sudah karena kita repot bawa barang-barang coy. Media. Siapa ini? Very very cool in here guys. For the sea. And it's very cool. I am so fresh. Yes. I am so happy. Bagus. Tapi ini ada, ini itu di bawah ada kedai kopi ya, bisa kopi bareng-bareng nanti setelah mati mana di sini. Dan itu juga ada bentar ya buat nyampe. Maaf juga nih coy, saya ngomongnya sambil ngos-ngosan karena ya di sini cukup tinggi nih.
coy, di bawah itu dalam. Kapan coy? Kapan ya? Kalian datang sini nih, tempat baru nih. Eh bukan ya nih. Sana ada kebun, itu kebun kopi sama buah stroberi ya. Bener ya? Di bawah ada itu ya, taman stroberi ya itu ya. Di mana ya nang udah tutup kabut ini. Ini masih sekitar jam berapa mas ini mas? Sekitar jam berapa ini mas? Masih sekitar jam berapa ini? Masih sekitar jam setengah dua mas. Setengah dua ya? Wah padahal panas sekali ini loh mas. Tapi di sini pucuk guys, jadi banyak agak sembriwing. Tapi mobilnya diparkir di bawah sana ini coy. Dan pengunjung diwajibkan untuk berjalan kaki naik sini ya. Cuma 1 km lah, kurang lebih ya 1 km dari itu desa apa itu saya katakan itu. Cukup kayak piramid itu ya coy. Oke nanti kita turun di vlog lagi ya. Terus kita ambil gambar situ. Gue coy itu. Anak kecil juga boleh tuh datang sini coy. Dan sekali siapa? Camalnya mbak ini ya? Dari camal ya? Thank you.
Ikir apa ini guys, namanya guys? Ini namanya ikir kandang guys. Oh iya, ikir kandang. Ya, perjalanan menuju pulang ya. Pulang ke kandang ya, sama juga ini. Pulang ke kandang ini. Itu mendalam saya itu, kit mendalam itu. Ini. Ya, kita pulang jalan kaki nih. Kurang lebih ya 1 km menuju tempat loket atau pintu masuk. Kita pulang dulu aja. Kirim ya? Iya ya, masih. Sama-sama. Oke, Pak.